Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-84. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathum mur'atan zata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dilindungi Allah pada suatu hari yang tiada pelindungan kecuali pelindungannya. Okey, sebelum kita baca 7 golongan ni, kita nak cerita dulu. Kan fasa akhirat, eh? Besok semua ni kita akan mati tau. Kan? Nak ke tak nak ke, kan, kita akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan merasai mati. Siapa yang umurnya telah mula sampai 40, eh? Ha, saya tengok semua ni macam 20-an semua, eh? Siapa yang sampai 40, eh? Maka dia akan perasan orang sekeliling itu dah start meninggal. Kita dah start perasan lah. Oh, nenek, jiran, pakcik, kan? Mungkin ayah, mungkin mak kita, mungkin orang sekeliling kita tu. Mungkin sebelum 40 kita perasan dah. Lama orang meninggal. Eh? Ha, so, maknanya setiap kali ada orang meninggal, kita ambil iktibar. Ambil iktibar. Eh? Oh, semua orang akan meninggal. Eh? Semua orang akan meninggal. Ha, kita akan balik. Tapi Islam tak mengajar kita untuk takut kematian. Sebab benda tu pasti. Dia ajar kita buat persediaan. Eh? Dia tak ajar kita takut. Sebab semua kita akan mati, apa nak takut? Soalnya adalah siapa dulu, siapa kemudiannya. Semua. Yang penting Islam ajar kita buat persediaan. Okay. Macam kita pindah rumah lah, sama juga. Sama je, kita akan pindah satu rumah lain. Ketika kita pindah rumah, kan ada benda-benda barang baru nak kena beli. Mungkin nak beli sofa baru, peti ais baru, mungkin nak buat keperluan-keperluan baru. Eh. Sama juga ketika kita pindah di kubur, kita ada keperluan-keperluan kita. Kan? Tapi nak beli keperluan-keperluan tu bukan dengan duit. Sebab duit dah tak laku dekat kubur. Macam sama lah ya. Hari ini, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian, kita pergi ke UK ke, pergi ke US ke. Kita bawa duit Malaysia satu beg pun, sampai sana tak laku. Tak boleh nak beli. Dia kena tukar dekat money changer. Tukar money changer, duit US ke, duit pound ke, baru boleh guna beli barang kat sana. Sebab duit Malaysia tidak digunakan dekat sana. Kita masuk ke alam akhirat, duit kita ni, dia tak digunakan di sana. Sekalipun kita pesan pada anak kita, besok kalau ayah meninggal, kau draw semua duit dekat bank, masukkan tau. Ayah nak guna, eh. Dia tak boleh guna. Kan? Dia kena tukar dekat money changer dia. Money changer ni mana? Tu. Wakaf masjid, sedekah, hadiah, itu money changer dia. Kan? Jadi kita ni disuruh buat persediaan, tukar banyak-banyak ke money changer kita. Ha, tukar banyak-banyak buat persediaan. Money changernya benda-benda amalan. Kan? Ha, so jadi maknanya ketika kita dekat besok semua akan meninggal, semua meninggal dan satu tahap hari kiamat berlaku. Hari kiamat berlaku, semua kullu man alaiha fan. Malaikat pun meninggal. Malaikat Israel pun dia cabut nyawa dia sendiri. Meninggal juga malaikat Israel. Jadi sampai satu masa Allah Subhanahu wa taala hidupkan dulu malaikat Israfil. Israfil ni dia peniup sangkakala. Dia tiup sangkakala kedua, orang semua hidup balik. Ha, ketika itu kita hidup di dunia ni bergilir tau, bergilir. Sekarang ni 6 bilion manusia, 6 bilion manusia bergilir. Besok kita semua tak ada, jenazah anak kita, cucu kita. Ini daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua bangun sekali. Berapa sesak boleh tak kita boleh bayangkan? Berapa sesak tu? Ha? Berapa sesak? Ini 6 bilion manusia pun dunia macam tak cukup, eh?
macam-macam seolah tak cukup macam. Kan? Berapa sesak tu. Jadi tapi ada grup VIP, nak senang faham bahasa dia, kan? Ada grup VIP. Grup VIP ni akan dibawa dekat perlindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini hadis ni. Siapa grup VIP tu ada 7 golongan. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, jadi salah satu daripada golongan ini. Ini antara hadis kita panggil hadis manajemen akhirat. Pengurusan akhirat, eh. Kita ada pengurusan hari tua, pengurusan keuangan, pengurusan masa dan sebagainya. Dia ada jangan lupakan juga pengurusan akhirat. Ini antara pengurusan akhirat. Paling kurang jadi salah satu daripada golongan ini. Apa golongan itu? Jom kita pergi satu-satu. Eh. Yang pertamanya, 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tiada perlindungan melainkan perlindungan dari Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Siapa kita jadi pemimpin ataupun besok anak kita jadi pemimpin, kita ingatkan hadis ini. Yang kedua, pemuda yang tumbuh, okay, pemuda yang bersungguh dalam beribadah kepada Allah. Tolong baikkan sikit tu, eh. Pemuda yang bersungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada muda dia dah biasakan diri dia untuk beribadah, eh. Maksudnya dah biasakan untuk bersedekah, biasakan, sebab kita makin berumur kita perlu kebiasaan yang biasa, eh. Kalau kita dah biasa beribadah, kita tak rasa berat. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, eh. Dekat Selangor kita punya solat tarawih. Solat tarawih kita adalah 20 rakaat, eh. Maknanya berkeliling masjid 20 rakaat. Siapa nak buat 8 ke terpulang dia. Tapi maknanya masjid kena buat 20 rakaat, eh. 20 rakaat. Kalau kita tengok yang ikut sampai 20 rakaat biasanya orang tua-tua tau. Orang muda yang sakit pinggang lah, sakit lutut lah. Orang muda yang sakit pinggang yang keluar. Sebab apa? Kalau ikut logik, tentulah orang muda yang kat depan. Dia orang muda yang duduk belakang, relax, kan? Macam tak larat. Sebab apa? Kebiasaan. Kebiasaan, eh. So, kenapa Nabi sebut orang muda yang bersungguh membiasakan diri dengan beribadah? Sebab apa? Sebab membiasakan diri dengan keadaan yang begitu. Jadi warajulun nasha'a wa syabun nasha'a fi ibadatillah, itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang, seseorang, eh, walaupun diterjemahkan seorang lelaki, tapi seseorang yang hatinya bertaut dengan masjid. Maknanya hatinya suka dengan masjid. Kan, suka masjid. Kan, jadi maknanya kita dah berumur macam ni, terlibatlah dengan masjid. Eh. Jadi AJK masjid ke, jadi apa ke, itu antara salah satu dia. Kita memakmurkan. Okay. Kemudian, dua orang yang saling cinta kerana Allah, bertemu dan berpisah kerananya. Maknanya cinta ni sayang, eh. Sayang kita ukhuwah betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kepentingan, eh. Kalau kita jumpa orang tu memang niat ziarah kerana Allah. Tak ada kepentingan. Ini kadang-kadang kita ziarah tu ada hajat baru ziarah, eh. Nak ziarah tu sebab nak punya cangkul baru berziarah. Tuan cangkul tu pula ziarah kita sebab cangkul dia lambat dipulangkan lepas sebulan. Jadi maknanya ziarah kerana cangkul. Okey. So kita memang ziarah tu kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang dirayu oleh wanita terhormat lagi cantik lalu berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni merujuk kepada satu orang yang digoda oleh satu orang perempuan, tapi dia kata okey, aku ni tak nak dan aku takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kefahaman yang lebih besar, seseorang yang meninggalkan maksiat yang mampu dia buat. Maknanya orang yang meninggalkan maksiat yang mampu dia buat, maka dia berada dalam lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada maksiat yang kita mampu nak buat, tapi kita kata aku tak nak buatlah, eh, sebab aku faham bahawa aku nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dah biasa dah lawan laki contohnya, eh. Tapi hari ini dah belajar hadis ni, bang, hari ini saya gejatan senjata, bang, ya. Saya kita tak nak gada-gada, bang, ya. Maknanya kita mampu tapi kita tinggalkan benda itu. Benda-benda maksiat kita mampu kita tinggalkan.
Yang keenam, orang yang bersedekah lalu merahsiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Mana sedekahnya ikhlas lah. Ya. Dia sedekah dan ikhlas. Okay. Tak semestinya sedekah tak boleh bagi tahu orang. Tau. Boleh je kita bagi tahu orang sedekah kita. Sebagai contoh pada orang lain. Tapi mana ceritanya ikhlasnya sedekah tu. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Macam itu sampai dia ikhlasnya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah seorang diri lalu keduanya mengelinangan air mata. Maknanya dia betul-betul bermuhasabah diri dia. Kan? Muhasabah diri ni kena spesifik eh. Ini bukan kata tuan sekalian, bagus kita bertaubat, bagus tau. Astaghfirullahalazim, 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 ya Allah ampun dosa aku, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Bagus eh. Dia lagi bagus yang spesifik. Untuk baiki diri ni bagus kita kenangkan yang spesifik. Ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Apa dia? Oh, ya Allah, hari ini bercakap kasar dengan suami contohnya. Oh, hari ini ni menyakitkan hati isteri contohnya. Yang spesifik tu sangat bagus. Untuk kita kenang tau, bukan cerita kat orang, kita kenang. Jadi menyebabkan kita nak terus baiki diri kita yang spesifik tu. Okey. Ini bila kakak tuan-tuan sekalian eh. Okey, cuba tengok tangan saya ni. Tangan saya ni. Nampak tak? Akak belakang nampak tangan saya ni. Nampak? Akak belakang nampak eh? Abang nampak eh? Siapa tak nampak? Tuan-tuan kalau nampak lah ya. Okey, cuba tengok carta yang saya nak buat ni eh. Carta saya nak buat ni eh. Okey. Okey, kita ni ada Allah bagi kelebihan semula jadi dan kelemahan semula jadi. Kita ada kelebihan semula jadi dan kita ada kelemahan semula jadi kita. Okay? Jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi. Ada orang yang kelebihan semula jadi dia memang pembersih. Daripada kecil memang dia pengemas orang dia. Pengemas orang dia. Ada orang macam tu tau. Ada orang jenis lamba tak kisah kan. Tak kisah kan? Sampah buang dia. Maknanya ada orang memang kemas. Itu kelebihan semula jadi kita sejak kecil. Jadi maksudnya apa? Jangan kita tersilau dengan tu dan kita rasa kita tu baik dan bagus kerana sebab itu. Saya okey apa? Tengok ni ah. Hadis kata kebersihan sebahagian daripada iman. No, saya memang bersih. Kebetulan kelebihan semula jadi kita itu. Jadi kita rasa macam, "Oh, aku dah okey." Kita feel good pada benda kelebihan semula jadi. Takut kita tersilau benda tu. Kan? Kita memang daripada kecil jenisnya adalah orang yang memang suka anak-anak, suka budak-budak eh. Orang tua kata kalau nak tengok, orang tua katalah ya, orang yang memang ada sifat keibuan ni tangannya bengkok. Cuba buat kakak tengok kan, kakak bengkok ke tak nenek ni? Sini ni. Orang tua kata kan. Padahal dia saja nak suruh kan, maksudnya tangannya bengkok. Dan kalau lurus ni maknanya jaga budak tu kurang sikitlah. Kalau bengkok macam tu, bengkok je ni. Ada orang bengkok je ni. Tak? Pasal nak orang tangan bengkok je ni. Kan? Selain daripada kesan patah lah, kalau ada patah tu eh. Dia daripada kecil memang jaga budak bagus. Ditambah pula dia mengemas bagus. Memang daripada kecil itu kelebihan semula jadi dia. Kemudian dia cakap kat suami dia, apa kurang saya? Saya jaga anak-anak, saya kemas rumah, apa kurang saya? Padahal itu kelebihan semula jadi dia. Dia tak payah bina-bina, benda tu memang ada inborn, lahir-lahir memang ada kat dia. Yang kita nak tengok adalah kelemahan semula jadi kita. Itu yang kita nak tengok. Sebab tu jangan tersilau kelebihan semula jadi. Takut kita tak baiki diri dan kita feel good pada benda tu. Kita rasa macam, oh maknanya aku apa kurang saya? Apa kurang saya? Ada satu orang suami, kelebihan semula jadi dia memang bagi nafkah. Dia memang jenis macam tu. Inborn dia memang orang yang memang benda-benda tanggungjawab ni memang dibuat lah. Apa kurang saya, kata dia. Apa kurang saya? Awak tengok rumah ada, kereta awak. Awak nak apa lagi? Padahal kelebihan semula jadi dia memang dia jenis macam tu. Yang dia nak tengok kelemahan semula jadi tu lah. Apa dia? Mulutnya longkang. Mulutnya longkang. Longkang tak bertapis. Oh, cakapnya bukan saja kasar. Ada reaksi spontan. Ada orang yang mulut longkang ada reaksi spontan. Dia akan ah dulu. Bang, saya kita cuti ni. Ah, awak ni cuti. Nah, mulut dia ada reaksi spontan. Ada orang kadang-kadang dia bukan reaksi spontan, dia reaksi sinis. Dia tak spontan tapi sinis, muka selamba je, kan? Itu pun tak faham. Dah tua-tua tak faham.
Kata je belajar kat SRS tu ke apa semua. Mungkin dia, tapi mulutnya sinis. Sarkastik mulutnya. Kan? Kalau suami cakap, sedap orang masak hari ni. Kenapa? Semalam tak sedap ke? Ha? Semalam tak sedap? Ha, mulut dia. Ada jenis orang jenis mulut macam itu. Kita kena tengok benda ni. Yang kelemahan semula jadi kita tu. Barulah kita boleh baikkan diri. Kalau kita tersilau dengan kelebihan semula jadi, kita akan cakap, apa kurang saya? Saya kurang apa? Apa kurang saya? Maka kita takut kita tak baikkan diri. So, kelebihan, kekalkan. Kelemahan, manage. Tingkatkan. Ha, sebab tu hadis ni, orang yang duduk mengingati Allah sambil bergelindingan air mata, dia faham konsep ni. Dia tidak tersilau dengan kelebihan semula jadi. Dia faham kelemahan semula jadi itu, dan dia manage kelemahan semula jadi itu. Jadi, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Kan? Mulut ni memang jenis longkang, Tuhan. Tolonglah. Kan? Ada orang mulut memang, ya Allah. Kan? Dia membina, dia membela haiwan-haiwan di mulutnya. Ketika bergaduh, maka keluarlah haiwan-haiwan itu. Macam-macam haiwan ada keluar. Mulutnya tu ada kandang haiwan. Oh, ketika bergaduh, keluar haiwan-haiwan dia. So, kita jangan bela haiwan kat dalam mulut. Kita bentuk Quran dalam mulut. Jadi, keluarnya perkataan-perkataan yang baik. Zikir-zikir. Ini benda kandang haiwan kat mulut. Haiwan akan keluar. Kalau bergaduh, tu haiwan yang keluar. So, jadi nak kenang dosa ni biar spesifik, bagus. Kita tahu, jangan umum. Umum takut kita tak tahu apa sebenarnya kelemahan diri kita tu. Okey, saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Okey, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam hati kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku lu qawli ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.